Kita ke sorotan berikutnya, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyiapkan gugatan pra-peradilan atas penyitaan telepon genggam oleh penyidik KPK. Tim akan menyertakan bukti soal sosok penyidik yang diduga menjebak staf Hasto untuk menyerahkan ponsel. Kuasa hukum Hasto menyebut penyidik KPK menjebak staf Hasto Kusnadi saat Hasto diperiksa KPK. Ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto disita saat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. Hasto akan menggugat pra-peradilan karena penyidik KPK dinilai bersikap tidak profesional. Kuasa hukum juga menilai pemanggilan dan penyitaan barang pribadi Hasto kental nuansa politis. Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti. Salah satu buktinya adalah ketidakprofesional oknum penyidik bernama AKBP Rosa Purbabekti terlihat di screenshot mengendap-endap menggunakan masker dan memakai topi saat menjebak saudara Kusnadi. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa rangkaian proses ini sangat kental dengan politis. Muaranya untuk mendelegitimasi PD Perjuangan melalui Mas Hasto Kristianto.